Yo yo yo, balik lagi sama gue di edisi AFAM 24 atau Football Manager 2024. Dan guys, kali ini balik lagi sama gue di edisi Indonesian Journey season terbaru. Dan kali ini kita sudah memasuki match pertama di FIFA World Cup 2038. Dan gue berharap semoga saja Indonesia bisa membawa piala dunia kali ini, di edisi kali ini ya. Dan gue berharap musuh-musuhnya ini sih udah di grup gue bilang lumayan cukup menguntungkan, tapi ya kita coba lihat dulu untuk kedepannya seperti apa. So, buat teman-teman, seperti apa perjalanan Indonesia di babak grup untuk World Cup 2038. So, teman-teman ikutin terus video kali ini. Oke, ya, so welcome buat teman-teman yang baru nonton dan juga baru join di channel ini. So, jadi ini adalah perjalanan gue bersama Timnas Indonesia di Indonesian Journey season terbaru dengan database Liga Indonesia terbaru, dengan database pemain-pemain keturunan Indonesia. Dan kali ini gue sudah menjalankan lumayan cukup jauh grinding, yaitu 2038, di mana kita sudah memasuki match pertama di FIFA World Cup 2038. Dan di dua pertandingan sebelumnya kita melangsungkan friendly match dan kita kalah lawan Switzerland 1-2 dan juga memenangkan pertandingan tip 1-0 saja melawan Siprus ya. Dan kali ini kita akan melawan match pertama di match kali ini, itu adalah melawan El Salvador di FIFA World Cup Grup B. Yuk kita langsungin aja guys ya. Oke. Ya, so jadi ini kita lihat dulu positionnya. Sepertinya dia akan bermain seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin akan gue mainkan seperti ini aja, pick without restriction. Mungkin kita akan coba mainkan seperti ini. Lestalu pastinya akan di depan, Wahyu, Marcelino, Gesang, Saputra, Mulyadi, Widodo, Alexander. Dan kita selalu main cukup kehilangan sepertinya teman-teman ya, yaitu adalah seorang back tengah kita ya. Sebenarnya Arman Alexander enggak lah ya. Sepertinya kita akan coba mainin Mulyadi. Sebenarnya ada Londar, cuma kita kasih kesempatan untuk Mulyadi dulu deh guys ya. Alright, yuk kita langsung mulai aja match pertama. Let's go. Oke, okay, ya di sini tim instruction-nya Marcelino sudah oke semua. Dan kita coba lihat dulu untuk never press, sepertinya tidak ya. Dressing room kita lihat dulu, recommend taktiknya kita lihat dulu, opposition-nya. Permainan-permainan seperti ini sebenarnya yang agak lumayan cukup mengerikan tuh di bagian tengah ya teman-teman ya. Tengahnya tuh lu harus lumayan cukup berbahaya. Ini tengah-tengahnya, sayap-sayapnya. Jadi seperti kita akan coba marking-marking dulu. Pemain-pemain yang pemainnya sih oke-oke aja ya sepertinya ya. Dressing room, midfield, oke, attacker juga ini kita kasih kasih arahan-arahan juga ya seperti apa. Oke, nice, semuanya sudah di kita kasih arahan. Semoga match kali ini kita bisa memenangkan pertandingan ini ya. Alright, dan sini adalah kesebelasan pertama Indonesia di FIFA World Cup 2038. Pertandingan antara Indonesia melawan El Salvador. Let's go ya. Indonesia memakai baju warna merah harusnya ya teman-teman ya. Di sini kita lihat ada El Salvador, Germany, Turki, Indonesia dan juga Turki. Satu grup kita di grup B. Dan ya, pemain sudah memasuki lapangan dan kali ini kita akan coba untuk ininya hanya komentator, kita ganti jadi extended highlight ya seperti biasa. Alright. Semoga tidak rungkat. Di sini Indonesia memakai benar sekali memakai baju warna merah. Semoga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan di pertandingan kali ini. Mulyadi tapi sepertinya sudah kartu kuning. Harus sedikit berhati-hati. Nice banget Marcelino. Yes! Gol pertama. Let's go. Gol pertama untuk Indonesia. Dicetak oleh Ardi Suyono. Nice banget Marcelino. Marcelino bersabar. Sebenarnya tadi bisa aja ngoper ke si Lestaluhu. Aduh, Lestaluhunya cedera bang. Oke. Diselengkat cok, yang tadi di sliding bre 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 bre, harus berhati-hati ya. Tapi kita bawa pakai dulu aja teman-teman, jangan dulu ya, jangan gegabah karena kita tidak bisa menganggap remeh ya musuh-musuh kita ya teman-teman. Kita mundurin dikit untuk speednya.
Oh, musuhnya juga kartu apa namanya? Ini juga ya. Cidara juga by the way. Knockout and indicating. Oke. Okay. Gua enggak tahu apakah Lesta Luhu akan gua istirahatkan. Gua sih gua agak sedikit mengerikan ya, karena kita akan lawan agak-agak sulit ya. Sepertinya kita coba boleh istirahatkan deh kalau gitu, guys. Harus berhati-hati timnas Indonesia. Kali ini terserang. Nice. Hampir aja. Kita ganti dulu, Avandi Sulaiman memasuki lapangan. Kita akan lihat sepertinya Marcelino sini menjadi rating dengan rating tertinggi, mencatatkan assist-nya tadi. Dan secara highlight sebenarnya Indonesia secara XG-nya sebenarnya agak tipis-tipis sama El Salvador ya, dengan 0,45 berbanding 0,35. Jadi kesempatan kedua tim masih sama-sama masih memungkinkan untuk mencetak gol ya. Aduh, Widodo hampir aja tadi ya. Sundulannya masih agak jauh melebar ke atas. Kemana gue gak ngerti sundulannya dia, guys ya. Alright. Nice, 0,77 sudah semakin bertambah kesempatan Indonesia untuk mencetak gol. Tapi ada flare di sana dari El Salvador sepertinya, teman-teman. Harus tetap ini ya. Tetap fokus. Harus tetap fokus. Wih. Pelanggaran dong. Kita harus bisa mendapatkan 3 poin ya. Kita harus benar-benar memanfaatkan poin demi poin di World Cup ini. Karena yes! Marcelino Ferdinand, let's go. Akhirnya mencatatkan namanya di papan skor kembali, Marcelino Ferdinand. Nice banget ya. Individu yang baik, tendangan yang sangat baik dan diarahkan ke bawah pojok bawah kanan ya. Itu menyulitkan kiper karena lumayan cukup ramai tadi di tengah-tengah ya. Marcelino gain. Harus berhati-hati. Gesang, aduh hampir. Herman Alexander. Masih jauh. Harus sedikit bersabar. Pergantian kali ini sudah kita lakukan ya, satu per satu pergantian. Jadi artinya kita masih punya dua kali kesempatan untuk pergantian. Kali ini sudah bisa 5 pergantian ya. Jadi nanti kita akan coba ganti. Mungkin di menit 70 kita akan ganti. Sepertinya Herman Alexander tidak begitu bermain, tidak begitu baik ya di pertandingan kali ini. Mungkin nanti kita akan coba ganti. Mulyadi sebenarnya oke, cuman ya sepertinya kita akan ganti dulu. Marcel. What a goal. Marcelino Ferdinand, let's go. Menamis tar gawang dan langsung masuk ke dalam gawang. Let's go banget ya, gila emang Marcelino, pemain dari CSKA Moskow, bro. Oke. Ya, sudah menit 72, kita pause dulu, kita masukkan Irdan Sesa. Irdan Sesa ini lumayan cukup oke lah. Gue menemukan Irdan Sesa lumayan cukup oke. Dan sepertinya kita coba agak ganti juga. Mungkin Dwi Mulyadi sepertinya gue akan coba masukkan Naufal Muhammad atau Gerona Londar juga boleh sebenarnya. Tapi Naufal Muhammad boleh lah, guys ya. Gue cukup mengkhawatirkan, gue agak ngeri-ngeri lawan nanti kalau misalkan lawan-lawannya berat-berat ya, seperti yang negara-negara kuat ya. Untuk menahan, nice, Indonesia kembali mencatatkan namanya di papan skor, nambah pundi-pundi golnya, nice banget ya. 4-0 kali ini Indonesia memimpin, kali ini Ardi Suyono ya. Tapi kembali again, assist dari Marcelino Ferdinand lumayan cukup cerdik kali ini ya. Luar biasa Marcelino Ferdinand ya. Luar biasa, dapatkan rating sempurna seperti pertandingan kali ini. Dan kita masih punya ada kesempatan dua kali pergantian. Rudi Saputra sepertinya boleh banget kita ganti. Mungkin Ivar Jenner boleh memasuki di sana. Tapi Vigo Denis sepertinya jauh lebih oke. Atau Ivar Jenner, ya Ivar Jenner sih boleh sih sebenarnya. Cuman dia tuh udah agak sedikit tua aja, guys ya. Ivar Jenner kali ini tuh di musim ini sekarang udah 34 tahun di tahun ini, guys ya. Jadi memang sudah sangat tuir ya. Waduh, Londar jangan jadi wali dong. Yang mungkin kita akan ganti lagi adalah Angga Wahyu ya, boleh lah kita masukin Agus Wildan ya. Sepertinya karena pertandingan kali ini sudah lumayan cukup ini, jadi kita bisa masukkan pemain baru kita. Tetap harus fokus ya, kalau bisa sih clean sheet untuk menjaga apa ya, deficit goal kita, difference goal difference kita ya, biar jauh lebih baik. Ini Sanchez mana nih? Sanchez Chelsea dulu, bukan ya? Bukan kan, guys? Bukan, guys ya. Press. Randy Wally. Wildan.
Aduh, Suyono, finishingmu kemana, nak? Marcelino. Nice, 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 nice. Nice, pertahanan cukup solid. Tadi ada selebrasi seperti ini dari pemain kita. Nice banget ya. Dan yang menjadi man of the match pertandingan kali ini adalah the one and only, yaitu adalah Marcelino Ferdinand. Dengan satu assist, beberapa assist ya guys. Assistnya berapa? Gila, pemain CSKA Moskow bro. Gila lu ya. Marcelino Ferdinand itu mencatatkan mana gol ya? Gol, 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 gol. Assistnya 2, juga golnya 2. Ini sangat baik sekali untuk Marcelino di ini ya, karena 33 tahun sepertinya juga mungkin bisa jadi ini akan menjadi piala dunia terakhir Marcelino, I don't know. Karena juga bisa jadi dia akan pensiun ya. Dan ini kita sudah baik sekali, kita sudah bagus sekali, dan kita kasih kesempatan, kasih apresiasi untuk pemain-pemain kita guys ya. Alright, dan di sini kita menjadi peringkat pertama karena yang lainnya masih belum menyelesaikan pertandingannya. Yang kita coba akan lihat nanti seperti apa. Gue sih berharap pas lawan Turki kita bisa menang lah ya gitu, dan mungkin nanti pas lawan Jerman, gue sih lawan Jerman gak berharap menang aja sih. Gue berharap bisa menahan imbang Jerman aja, gue udah sungguh-sungguh gimana ya, udah cukup-cukup seneng sih gue dengan performanya. Kalau misalkan menahan imbang ya, karena back kita lumayan cukup jelek cuy ya, bukan back-back yang seperti kayak ada Nathan Joe. Mungkin kalau kemarin ada Nathan Joe gitu kan, ada Tom Hai juga, dan sekarang masih belum bisa gitu. Dan masih berapa hari lagi nih, masih 2 hari lagi, 3 hari lagi bahkan, dan kita akan coba skip dulu untuk di pertandingan langsung melawan Jerman ya. So jadi ini akan gua skip dulu guys ya. Alright, gua skip dulu. Ya, dan ini sudah gua skip, dan kali ini kita akan melawan Germany, musuh yang lumayan cukup sulit untuk kita. Karena apa? Karena dia peringkat paling tertinggi di tempat kita guys ya. Jadi gua lumayan cukup mengerikan, jadi harus sedikit berhati-hati sebenarnya. Nah, ini gua agak sedikit bingung nih, permainan apa yang akan gua pakai. Ada banyak pilihan, cuma gua nggak tahu mana yang jauh lebih baik ya. Apakah seperti ini guys untuk lawan Jerman, kita main agak sedikit bertahan, boleh sih. Kastaluhu, oke, positionnya kita asisten dulu. Tapi ada beberapa yang catatan yang reader nih lumayan cukup mengerikan nih. Dia pakai lumayan cukup subur ya. Ini tengah-tengahnya sih harus dimatiin dulu sih guys. Oke, ya, gini guys ya. Kastaluhunya sakit lagi cuy. Ngeluh sakit ya guys. Bisa nggak guys? Yo yo, bisa. Dan ya, ini dia Indonesia melawan Germany di FIFA World Cup 2038. Indonesia harus bisa membuat satu seri lah ya, paling nggak seri lah, membawa satu poin untuk bisa melaju ke babak selanjutnya, untuk mengamankan lah setidaknya langkah Indonesia di World Cup kali ini. Sorry, taktik ini agak very narrow, boleh lah ya. Yuk Indonesia, bisa yuk. No pressure ya, jangan pressure teman-teman. Mainnya di South Africa loh ini, panas ya guys. Ngeri ngeri. Tengahnya tuh bolong guys, sumpah. Tengahnya tuh bolong. Sebar dulu ya, encourage dulu deh. Marcelino juga nggak perform lagi guys. Ah, penalti anjir.
Meta pause kali, meta pause ya. Tepis, tepis. Sih. Nice, 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 nice. Gede jaya, gede jaya, gede jaya. Fokus dong guys, fokus. Rapat-rapat banget sih anjir itu Jerman. Pressing-nya guys. Mulyadi, Haber Mulyadi. Aduh, tendangannya pelan banget. Tendangan yang apa seperti itu teman-teman? Posisinya, dong. Nice, tutup yang baik sekali. Ih, nice banget. Taluhu les kuyo, les taluhu, les taluhu, les talu. Banyakan bawa bola lu, kontrol. Ganti lu. Lag lu. Burik. Lu sakit aja. Gede 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 Saputra. Oh, nice 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 nice. Aduh, ayo guys, ayo guys. 1-0 sih guys. Mulyadi. Pandu Wali. Mulyadi sabar. Nice. Aduh, offside. Show me something, bro. Gue pengen agak sedikit rapet dong mainnya dong. Mainnya agak rapet dong. Apalagi? Jangan sampai kartu merah. Nice, tutup yang baik sekali. Penalti doang, cok, kita cok. Wali gembel nih Wali. Lu jadi nyanyi aja kali Wali. Oh, nice 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 nice. Menit 55, nice banget. Masih bisa kok, guys. Wahyu Agus Wildan. Mulai. 1-2, baru 2 ya pergantian kita ya, guys ya. Masih ada satu kesempatan terakhir. Korek, aduh apa sih permainannya kayak begitu, cepet-cepet dong, jangan kelamaan bawa bola. Anjir juga ya. Terlalu banyak bawa bola, cok. Aduh lah. Baru 2, cok. Eh, 3, anjir salah gua, udah 3 kali ya. Sayang banget 2 lagi nggak bisa ganti, anjir. Kosong guys, offside kali bang. Yes, diselow ya. Offside kali bro. Courage lah, courage lah. Nah udah, kalau enggak ya kita berjuang nanti di Turki sih guys. Kosong sih. Kita berjuang di Turki sih guys ya. Muka lawan Turki hasilnya jauh lebih baik. Dibombardir mulu coy, lawan Jerman susah coy. Musuhnya jago-jago anjir. Eh last last last. Perangan terakhir nih. Terakhir. Alah, kerebut.
Aduh, mau pergi tuh aja nggak becus. Ah, kunci. Udah lah, nggak apa-apa, guys. Kita berjuang di Turki ya. Kita berjuang lawan Turki, guys. Oke, 3 hari lagi, guys ya. 3 hari lagi, it's okay lah. 1-0, guys. Nggak apa-apa, guys. Kita masih ada juara 3 terbaik nggak sih? Kita menang 4-0 loh, guys. Lawan Turki paling nggak seri lah. Kita udah bisa menang sih. Turki menang kalah tapi. Aduh, Indonesia naik 1 coy. Liganya ya, sorry. Oke. Di sini Turki, Indonesia peringkat ke berapa nih Indonesia nih? Peringkat 2 ya. Peringkat 2 versus peringkat 1. Karena goal difference kita lebih jauh lebih banyak ya. Goal makingnya kita lebih banyak. Oke, jadi rasanya akan gue skip dulu teman-teman sampai ke di Turki ya. Oke, dan ini udah gue skip juga match melawan Turki ya. Dan pastinya kita akan coba untuk melawan Turki teman-teman ya. Turki, dan sini ada yang apa namanya yang subscribe ya, thank you Korsian Paraset ya, baru aja nge-subscribe juga ternyata. Alright, yuk kita langsungin aja lawan Turki. Semoga kita menang lawan Turki ya teman-teman ya. Oke, let's go. Formasi yang akan kita pakai sepertinya gua akan pakai formasi seperti ini sih. Gua akan pakai formasi berapa ya lawan Turki guys? Gua masih mau coba lawan Turki itu pakai 3-4-2 ya. Kayaknya lawan Turki ini lumayan cukup berat karena ini kan kita lebih kepengen mengamankan poin kita bersama memaksimalkan poin kita di ini, di grup ini ya, karena grup ini lumayan cukup susah. Hari ini gua ini dulu ya, Vigo Dennis, tuker Wilhoff sama aja sih kalau ditukar, terus Jenner udah lah submit ya. Maksudnya kita kan bakalan memaksimalkan karena ini semuanya timnya itu harusnya mendapatkan 6 poin karena Turki saat ini sudah mendapatkan 6 poin, Jerman 3 poin ya, dan sepertinya lawannya mudah juga kan, lawan El Salvador itu pastinya dapat 3 poin, jadinya 6 poin juga, dan Indonesia juga sudah mendapatkan 3 poin dan harusnya di pertandingan kali ini juga 3 poin juga sih gitu. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menurut gua agak susah ya, agak susah karena chance-nya sangat kecil sekali, kecuali kalau kita bisa aja kita juara pertama, tapi kalau kita membantai Turki, tapi susah sih Turki coy. Peringkat 25 tuh ya lumayan sulit untuk di apa ya, dilawan lah ya. Maksudnya susah untuk dibantai lah gitu. Tapi ya semoga kita bisa menang lah, intinya gitu aja. Oh ya, 6 poin sih harusnya ya Pak, menang sih pastinya udah lolos ya. Seandainya pun gak gimana-gimana paling ya dapat 3 terbaik aja. Bisa lolos dengan peringkat 3 terbaik. Gitu. Oke. Ini Widodo, dan ini udah timnas Indonesia melawan Turki ya. Yang di hampir ya. Timnas Indonesia pakai baju warna merah, Turki pakai baju warna putih. Hampir aja. Harus berhati-hati timnas Indonesia. Di sini Marcelino. Jerman Alexander. Boom. Let's go. Gila Far Jenner. Nice Irfan Jenner. Let's go. Umpan yang sangat baik sekali dari Herman Alexander membuat boom, membuat kipernya kelabakan dan akhirnya bola reboundnya keluar dan langsung diselesaikan dengan tendangan volley yang sangat luar biasa dari Far Jenner. Nice banget. Wow, what a goal sih. Menit 12 ya, manis menit 12, kita masih harus berhati-hati, takutnya kita bisa kegolan juga. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati sih. Gitu ya. Sabar. Sabar guys. Let's go. Gila, let's go. Yes, goal award. Let's go. Nice, Lestaluhu.
intercept yang luar biasa dari Marcelino dan diselesaikan oleh Lesta Luhu. Luar biasa. 2-0 Indonesia memimpin di sini di menit 27. Enggak offside, dilihat lu VAR ya. VAR asli ya lu. Nice. Sabar sayang. Boom. Aduh, hampir cuy. Home stat analitik. Enggak ada yang bagus sih. Oke. Kita dressing room. Well done controlling position. Kita start second half. Kita price dulu. Putra. Two of King, sabar, Gesang, Saputra, harus berhati-hati timnas Indonesia. Menit masih panjang, 45 menit bisa something bad happen, bisa terjadi, kita bisa ke comeback juga. Jadi memang harus kita kasih instruksi untuk fokus ya. Gundulan yang hampir saja menambah pundi-pundi gol untuk timnas Indonesia. Sabar dulu, kita kasih price dulu ya untuk teman-teman kita ya. Widodo, Jenner. Wali, Randy Wali, Mulyadi ya guys ya, bukan Mulyono guys. Aduh, kamu ini yang bener aja. Mulyadi itu guys ya, itu Mulyadi bukan Mulyono ya, Mulyadi teman-teman. Dan Gesang, gila bro, Turki dibantai guys. Nice goal. Kali ini Lukas Gesang. Boom. Nice. Gara-gara ngomongin Mulyono langsung ke golan cuy. Gila ya memang ya. Itu Mulyadi siapanya Mulyono guys. Aduh ke golan cok. Aduh. Fokus dulu guys. Ada flare lagi anjir. Tadi Mulyadi itu siapanya Mulyono guys. penalti. Yes. 4 gol kah? Meta pause kalau kata bocil-bocil kemarin nonton di FIFA World Cup ya. Meta pause. Siapa yang bakal nendang nih? Ya dapat penalti dong. Enak aja enggak dapat penalti guys ya. Turhan Demir dapat kartu kuning. Tiba sudah aja. Cir. Aduh, ketepis bro. Lu lemah banget anjir Jenner. Aduh, hati-hati guys. Masih hati-hati guys. Aduh, ke comeback kah? Bentar guys. Gue pause dulu, gue ganti pemain dulu ya. Randy Wali kayaknya udah mulai lelah guys. Randy Wali, Irdan Sesa boleh. Lukas Gesang udah cukup baik ya. Sahrul Chandra boleh masuk. Oke. Sabar dulu guys, jangan terlalu banyak-banyak. Ngeri banget depan gawang cok. Sabar. Aduh, Lesta Luhu hati-hati. Aduh, buang-buangannya kurang-kurangin deh kayak gitu-gitu cuy. Buang-buangnya tuh yang benar gitu, jangan yang kayak begitu-gitu. Tendangannya dibuangnya. Sabar. Omer. Sabar. Nice. Chandra. Lesta Luhu. Aduh, masih jauh. Marcelino. Aduh, Marceng. Wah, gua kira gol, cok. Menit 75 cuy. Arman Alexander boleh gantiin Ardi Suyono. Siapa lagi guys? Satu lagi ya. Rudy. Ini 75 tapi guys. Jangan dulu kali ya. Farjener jangan guys. Bagus guys dia guys ya. Hugo Dennis ya udah lah. All in lah ya. Kita masih punya satu kali lagi kok pergantian ya. Ini 79. Widodo. Tessa. Mulyadi. Mulyadi siapanya Mulyono tadi? Mulyadi siapanya Mulyono? Anjir. Fokus, cok. Price. Fokus, bro. Menit 87 ya. Rudi Saputra. Marcelino Suyono. Aduh, Suyono.
Sabar sabar. Bentar guys. Rudy Saputra boleh kita gantiin ya, Noval Muhammad ya. Ini dengerin guys, menit-menit krusial cuy. Yuyono, Lestaluhu masih belum. Idan Sesa. Aduh, sundulan yang masih pelan, masih bisa diamankan. Waru. Counter gini nih yang ngeri-ngeri nih guys. Press. Jangan kasih kendor guys. Wah, anjir, tendangannya ngeri coy. 91, 92. Ayo bisa yuk. Sesa. Yono, aduh Suyono, siapa yang nyemul Yono? Siyono, sabar. Lestalu, menit 94, woi, prit. Prit. Let's go. Akhirnya 6 poin kita ya. Kita lihat klasemen dulu enggak sih, guys? Ya nice ya, dan the best performer kita adalah Herman Alexander guys ya. I'm proud tuh, pastilah kita kasih proud dulu ya untuk timnas Indonesia guys. Kita continue. Yes, peringkat pertama cuy, dengan beda defisit golnya cuman 5 berbanding 4, 5 sama 4 ya. Sama Turki ya, nice banget guys. Semoga kita, artinya kita harusnya dapat lawan yang lumayan cukup mudah nih, karena kan kita peringkat pertama, nanti harusnya lawannya peringkat kedua lah ya, peringkat kedua atau bisa jadi yang dari tiga terbaik sih. Nice bro, surprise. Press conference ya, boleh ya. Press conference. Next. Lawan siapa yuk? Kita lihat dulu ya, kita lawan siapa, nanti kita udahan dulu, nanti gua bakalan videoin lagi nanti kalau misalkan udah mau mulai ya. Harusnya lawan siapa nih? Tapi gila banget sih, guys. Lawan Turki lumayan sih itu. Kita kalau tadi nggak ngebantai Turki ya, tadi kita nggak 3 gol, kayaknya kita bisa jadi kalah juga. Malah ketemunya, kita peringkat 2, artinya kita bisa jadi ketemu peringkat-peringkat 1 yang ada di grup lain, lumayan cukup mengerikan sih. Peringkat 2 boleh lah, paling nggak kita bisa melangkah jauh lebih jauh ya. Aduh, Real Sociedad nggak dulu cuy. Respon. Sorry, gua nggak mau cuy, ya positif ya, gua nggak tertarik sama tawarannya guys ya. Real Sociedad nanti dulu aja guys ya, klub-klub nanti dulu aja, gua pengen coba menamatkan ini dulu. Jadi kalau misalkan ini biar lebih cepat selesai teman-teman ya, jadi kayaknya akan gua giniin dulu teman-teman. Continue. Juni processing, sabar dulu teman-teman ya. Yo, let's go yo, lawannya siapa nih? Gua masih menunggu untuk lawannya siapa, karena yang lainnya pertandingannya masih mulai, jadi belum dapat musuhnya siapa, belum dapat ya. Aduh, turun peringkat. Ih, let's go. Tunisia, guys. Tunisia peringkat 33. Oh, gampang ya. Harusnya sih ini nggak terlalu sulit untuk kita ya. Tunisia siapa ya? Kita lihat dulu mainnya. Oh, Hannibal Mejbri itu coy, Hannibalnya MU ya. Hannibalnya MU guys. Wah, ini pelatihnya juga pelatih Regen anjing, Mehdi Zairi. Oke, Hannibal tuh sekarang di Rennes tuh, benar kan? Main MU guys. Zitoni, Labadi, Porto ya, paling nggak terlalu susah sih menurut gua. Ini nggak terlalu susah sih guys. Nggak terlalu susah. Biasa aja. Musuhnya biasa aja menurut gua. Gitu. Oke. Ya, udah biasa-biasa aja sih. Maksudnya nggak yang susah-susah banget ya, gitu. Tunisia lumayan peringkat 33, jadi rasanya kita aman aja, guys. Oke. Okay. Alright, so thank you buat teman-teman yang udah nonton seperti biasa. Kayaknya kita udahan dulu aja ya. Nanti bakalan di next-nya di babak selanjutnya nanti akan gue coba record satu-satu match-nya. Dan kali ini kita akan melawan Tunisia next-nya peringkat 33. Alhamdulillah kayaknya dia dapat ini ya, kita lawan yang peringkat 3 kayaknya ya. Gue nggak tahu Tunisia sehebat apa, tapi rasanya kita tidak boleh meremehkan musuh-musuh yang ada di akan menjadi lawannya kita. Kita optimis dulu ya, semoga Indonesia bisa membawa piala dunianya di di edisi kali ini, karena gue udah cukup lelah sekali guys untuk journey ini. Karena juga banyak udah kita kehilangan pemain yang sudah pensiun yang jago-jago. Kayak ada Tom Hai, terus siapa? Nathan Jo, ada Martin Paes juga sudah pensiun tuh. Jadi kita juga agak kesulitan juga untuk mengisi posisi-posisi pentingnya gitu. Tapi ya tetap kita untungnya juga masih punya beberapa wonderkid kita yang luar biasa. Dan ya,
sepertinya itu dulu guys. So thank you buat teman-teman yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa like ya, jangan lupa subscribe, jangan lupa aktifin notifikasi channel. Di bawah juga ada link Saweria guys kalau kalian pengen support channel. Oke. So thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu nanti di next episode. Bye bye.